Johor menjadi negeri pertama memacu pelancongan melalui platform digital yang mempromosikan pelbagai produk pelancongan negeri itu. Ia direalisasikan dengan temeterainya memorandum persefahaman bersama antara Johor Tourism Interchange, JTI, Huawei, WTC Malls dan Telekom Malaysia. JTI adalah platform pemasaran yang mengumpulkan semua produk dan tarikan pelancongan di Johor untuk kemudahan pelancong. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Santara Kuma berkata, inisiatif yang diterajui Tourism Johor ini wajar menjadi panduan kepada agensi atau negeri lain. Katanya usaha itu dilihat dapat membantu meningkatkan semula industri pelancongan yang merudum akibat pandemik COVID-19. Pengarah Tourism Johor, Suhairi Hashim berkata, seluruh pemain industri di negeri ini sudah bersedia menerima kehadiran pelancong termasuk dari Singapura. Okay, kalau kita lihat dari segi tempahan, saya berkesempatan untuk bertanya dengan beberapa pemain industri, contohnya Legoland, Desaru dan juga kelab-kelab golf. Kalau kita lihat, tempahan untuk minggu ini penuh. Bermaksud kita mendapat sambutan yang amat luar biasa. Bila sempadan dibuka, kalau kita lihat tempat-tempat tumpuan yang biasanya dikunjungi oleh warga Singapura, kita ada shopping complex dan sebagainya, di JPO dan sebagainya, dah pun bersedia untuk menyambut tetamu-tetamu. Dari segi operator hotel, homestay dan sebagainya pun kita telah beri nasihat dan juga telah berikan kursus sepanjang masa pandemik ini untuk mereka bersedia bagi menyambut kedatangan tetamu-tetamu daripada luar negara. Dan untuk maklumat semua, kita memang dah bersedia. Industri telah lama bersedia. Ketua Pegawai Eksekutif JTI Johor Muhammad Fairuz Iskandar Abdul Aziz berkata, sejak aplikasi itu dilancarkan pada 10 Oktober tahun lalu, lebih 2,300 pelbagai produk pelancongan telah dikumpulkan.